Woi. Kembali lagi, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat, lebih tepatnya kita sambil menikmati suasana sore dan pemandangan yang sebetulnya saya ini ada di tengah-tengah kebun mahoni. Tuh, di sebelah situ kebun mahoni, di belakang juga kebun mahoni, dan kebetulan ini cuacanya udah nggak panas. Kalau siang tadi benar-benar panas banget, dan sebetulnya kita tuh baru beres banget ngonten reels buat video Instagram. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagram Sahabat Alam, langsung follow sekarang juga ya teman-teman. Nah, jadi kali ini tuh sebetulnya saya bukan cuma ngopi sama si Rawing aja nih. Karena sekarang itu saya akan coba memperlihatkan 3 sekaligus ular King Koros yang sebetulnya mungkin coraknya itu hampir sama. Cuman yang terakhir kemarin itu saya dapatkan langsung real dari alamnya, bahkan karakternya pun sangat gila banget teman-teman. Terus ada satu lagi di mungkin 6 bulan kebelakang yang si King Korosnya itu nyangkut di jaring. Nah, sekarang saya akan memperlihatkannya juga. Jadi di sini tuh ada 2 King Koros yang karakternya fresh langsung dari alam. Sebetulnya ini juga masih karakter yang belum bisa dirubah. Kalau si Rawing kan udah kayak gini lah nih, udah jinak kayak gini. Tapi kalau yang 2 itu masih belum. Ini si Rawing sebetulnya lagi proses ganti kulit teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba keluarkan, kita akan coba perlihatkan juga buat teman-teman kondisi King Koros yang 6 bulan lalu kondisinya itu sangat parah banget. Bahkan terakhir kita ngobatin si King Korosnya pakai betadin, pakai daun-daun rempah-rempah agar kulitnya semakin membaik, dan sekarang kondisinya semakin bagus teman-teman. Sekaligus juga nanti akan saya perlihatkan yang King Koros full black yang badannya itu ternyata di luar prediksi. Ketika di alam dia bisa memiliki badan yang begitu kekar, yang sangat besar, bulat, karena untuk King Koros semacam itu tuh jarang banget. Oke, daripada lama, kita langsung saja keluarkan King Korosnya. Oke, lihat teman-teman. Jadi ini adalah si King Koros pertama yang kemarin kita terakhir rescue di jaring warga. Kondisinya sekarang sudah membaik. Lihat. Eish, man. Eish, man. Karakternya tidak berubah, coy. Karakternya tidak berubah, coy. Brutal. Tuh, lihat. Dan yang anehnya, si King Koros ini tuh awalnya coraknya tuh hampir ke full black ya. Tapi sekarang sepertinya dia menjadi mutiara sih, coy. Aneh asli sih ya. Bahkan di awal video kita nyangkanya ini King Koros publik, ternyata dia mutiara, coy. Nih, biar teman-teman lihat. Jadi ini adalah salah satu bukti si King Koros ini kena jaring nih. Yang ini nih, lihat. Kena jaring. Tuh, ini juga kena jaring. Tapi sekarang tuh udah membaik ya, walaupun ini nggak bisa normal lagi, tapi setidaknya luka lecetnya itu sudah hilang, coy. Nah, karakternya seperti ini. Lihat. Wih. 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 Jir. Oh. Ah, gegel. Thank you.
Seperti ini coy. Dan ini masih fresh karakter, belum pernah kita jinakan teman-teman. Jadi kita simpan di lokasi yang memang gelap. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya keep ular King Koros itu sebetulnya, kalau karakter alamnya itu gak mau hilang, taruh aja di tempat gelap coy. Jadi dia tidak akan terlalu banyak berinteraksi dengan manusia teman-teman. Wow man, halus dot, nyalikan ke tukang gerah jeng urang nak guys benang. Wih keren banget. Yo lihat seperti ini coy. Jadi ini karakter masih beringas. Ciri khas King Koros lihat seperti ini. Wow, dia ngeh sama kamera coy. Wow, ngeri coy. Nah, jadi ini adalah King Koros yang pertama teman-teman. Sekarang kita coba keluarkan si King Koros yang kedua. Tapi ini juga udah kewalahan sih saya barusan. Eish. Wah, suaranya boy. Sih. Nah, kalau yang ini ujung ekornya itu mulus, teman-teman. Seperti ini. Nah, kalau yang sekarang kedua itu ekornya agak sedikit minus. Itu si Rawing, kade euy. Aman. Oke. Aing getihan jigana mah euy. Tuh. Tah. Wow. Nah, ini adalah King Koros yang kedua, teman-teman. Lihat, karakternya edan banget, boy. Hei. Hei. Gelen. Gelen. Jing. Hei. 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 Dari lo anjir. Oi, kata pengapungan gitu. Lo iya lu pubek anjir ah. Woi. Nah, ini lihat teman-teman seperti inilah. Saya masih di hub di ini nih. Woi, dot jatuh. Ya, perbedaan full black kelihatan banget dari kepala ya. Tuh. Tuh anjir. Nih lihat teman-teman, saya masih pegang bagian ekornya. Oh, ini kelihatannya gigitnya tuh nggak terlalu parah gitu, padahal benar-benar sakit coy. Dia punya gigi Agrippa yang sangat tajam. Aduh, mak oi bener-bener edan pisan nu full black jadi mak oi. Tuh. Karakternya loncat-loncatnya edannya. Wow, man. Mengerikan banget. Anjir. Si Rawing mana? Ayo. Hah? Si Rawing. Itu nanya soalnya. Oke, teman-teman. Inilah karakter brutal dari kedua King Koros yang saya pegang. Jadi yang pertama ini yang hasil kita rescue, yang kemarin ini yang terakhir. Yang saya maksud lihat badannya tuh lebih semek coy. Kalau yang full black ini badannya tuh lebih kekar. Karena dia ternyata mungkin makan ular juga ketika di alamnya langsung teman-teman. Dan kalau ngelihat size ini nggak terlalu jauh beda panjangnya. Cuman lebih mulus dan lebih ketara full blacknya tuh yang ini.
Nih, seperti ini perbedaan full black. Dari sini aja nih Dot nih. Ini kan kayak mutiara nih. Kalau ini full black kan? Tuh. Nih, ini mutiara, ini full black. Dan lihat. Nah, ini bagian ekornya seperti ini, teman-teman. Tuh. Kena luka karena ternyata si King Koros ini lagi-lagi ketika mereka melakukan pertahanan, jadi mereka itu bukan hanya menggigit dan bukan hanya mengeluarkan suara aja, tapi sambil mengkibaskan bagian ujung ekornya ke lawan atau mangsanya, teman-teman. Sehingga tak jarang kadang-kadang ekornya itu jadi putus, bahkan terluka seperti si King Koros publik ini nih. Tuh. Parah ini juga nih. Padahal ini kan getihan sih Dot tuh. Berdarah coy. Tapi udah kering sih untungnya teh. Wow, mantap boy. Sok. Kita coba bandingkan ya sama si Rawi. Yuing, 3 raja ular kolubrid. Sok. Ini sebetulnya si Rawing tuh lagi ganti kulit, teman-teman. Tapi memang King Koros full black juga. Cuman warnanya jadi kayak gini nih. Wow, saya pegang 3 ular King Koros. Wah, ini luar biasa sih, keren. Cuman kalau si Rawing kan emang udah jinak. Jadi dia seperti ini aja nih karakternya, teman-teman. Wow, sangat-sangat mengerikan, boy. 3 ular King Koros. Satunya ular yang emang udah jinak, duanya karakter preman banget coy. Wow, luar biasa. Ya tinggal ini full black loh, peperenteng wae tinggal. Tuh, 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 tuh. Dicentang geura si anjir mah. Tuh, tuh, tuh. Sangat mengerikan, boy. Oke, teman-teman. Jadi ini juga sekaligus menjawab ya beberapa komentar dan pertanyaan. Kadang-kadang kan banyak beberapa orang yang nyangkanya ularnya pakai itu lagi, atau mungkin ularnya memang itu lagi, padahal sebetulnya tidak seperti itu coy. Karena memang realnya seperti ini. Bahkan King Koros yang kita punya tuh sebetulnya bukan hanya ini aja. Kadang-kadang ketika ada ular rescuean, panggilan rescue, ular itu di rumah saya banyak, teman-teman. Jadi hasil rescuean, terus hasil tangkapan dari alam dan lain sebagainya itu banyak. Makanya King Koros sebetulnya mungkin ya kalau dari awal kita kumpulkan sampai dengan hari ini, wah jumlahnya udah cukup lumayan banyak sih. Tapi ya seperti inilah. Nih, ini ngeri banget. 3 coy, tinggal Dot. Anjay, 3. Tina tukangan sirah orang gerak. Halus. Ini saya harus pegang secara kuat nih. Mengerikan sekali. 3 King Koros. Coba angkat ke? Oh, anjir. Berat. Berat, boy. Wow. Woi. Dapat? Dapat. Oke. Nanti saya coba perlihatkan juga ya buat teman-teman di sini. Tapi ketang tadi nggak ninggalinnya luka nanya. Yes. Ayahnya. Walaupun digigit berkali-kali sama ular King Koros, tapi tidak berbahaya teman-teman, karena bukan tipikal ular yang berbisa, bukan jenis ular yang mematikan. Tapi tetap aja kegiatan-kegiatan ini juga tidak untuk dilakukan coy. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya. Wuuuh. Anjir.